guys, kembali lagi di channelnya Bakal Enggak guys. Hari ini hari Kamis ya guys. Hari ini hari Kamis jam berapa ya? Ini jam kurang lebih jam 9-an ya guys. Nah, ini ada logo 2061305 guys. Ini logo dipersiapkan untuk ganti logonya Argo Dwi Pangga ya guys. Logo Argo Dwi Pangga ada gangguan ya. Nanti kita lihat proses ganti logonya ya guys. Ini tadi mendadak minta isi bahan bakar ya, buat ganti lokomotifnya Argo Dwi Pangga. Ada gangguan katanya. Kita nunggu ke Argo Dwi Pangganya untuk lihat proses ganti lokomotifnya ya guys. Oke, untuk mempersingkat durasi kita langsung kita skip aja ya videonya, langsung ke video ganti lokomotifnya ke Argo Dwi Pangga ya guys. Jangan lupa like, subscribe-nya ya guys, dan komen-komen juga di bawah ya guys, biar makin ramai videonya guys. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga guys, biar dapat notifikasi kalau ada video baru guys. Oke, kita cus ke video ganti logonya ke Argo Dwi Pangga. Nah, ini lokomotifnya Argo Dwi Pangga sudah keluar ya guys. Ya, pakai CC 2061305 ya. Tuh, sudah dapat sinyal aman keluar ya, guys. Itu terlihat para bus-bus juga sedang menunggu ke Argo Dwi Pangga ya guys. Ada Pak KDT, ada Pak KR, ada teknisi dari 206 ya, CC 206 dari GE ya guys. Nah, itu ke Argo Dwi Pangganya sudah masuk peron ya guys. Ini dia ke Argo Dwi Pangga dari stasiun Solo ya. Tadi ada gangguan di stasiun Klaten. Nah, ini masuk stasiun Jogja mau ganti lokomotif sekaligus proses loading penumpang. Nah, itu sementara lokomotifnya di TG ya untuk bantuan. Lokomotifnya di TG karena yang belakang itu ada gangguan teknis. Lokomotifnya mau dilepas ya, mau digantikan ya.
proses lepas lokonya ya di Kawah Langsir mau masuk depo ya. Isi ya. Maju dulu ya sampai batas loko yang belakang ya. Proses lepas lokonya ya guys, dan loko penggantinya sudah menunggu di jalur 8 guys. Isi uwi po? Uwi? Iki? Argo apa? Itu lokomotifnya sudah lepas ya guys. Nah itu yang di timur jalur 8 itu lokomotif penggantinya guys, sudah bersiap untuk meluncur juga ya. Terlihat para bus-bus tegang ya. Mungkin durasinya akan lama ya guys, jadi stay terus di video kali ini ya guys. Ini momen-momen langka guys. Ini momen Argo Dwi Bangka gangguan lokomotif ya, di stasiun Klaten ya tadi. Di TG sampai Jogja, terus di Jogja mau ganti loko. Silau itu loko yang pengganti sudah jalan ya. Nah itu loko penggantinya ya, sudah OTW ya, OTW jalan menuju rangkaian Argo Dwi Bangka. Ini nanti tukar jalur di barat stasiun ya guys.
penggantinya ya, 206-1305. Pokoknya sudah dari arah barat ya, sudah di jalur rangkaian Argo Tibangkai guys. Itu dia lokomotif yang untuk dinas ya, sudah mau tempel rangkaian ya guys. Itu sudah gandeng rangkaian ya. Dari barat yang loko gangguan tadi ya, yang loko dinas gangguan tadi ya guys, yang digandeng dua tadi ya, yang TG mau dimasukkan depo di jalur 3 ya. Nah ini loko yang gangguan tadi ya guys. Nah 1351 TG sama 1341 ya, semua pakai 1. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa komen-komen juga di bawah guys. Terima kasih sudah menonton.